salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Bebulan. Penyampai radio Hot FM Fizi Ali berang apabila ada netizen yang sengaja mengganggu ketenteraman istrinya Siti Zulaika di IG. Menerusi tangkapan skrin yang dimuat naik di IG story, Fizi mendadakan message peringatan individu yang sengaja bercakap buruk tentang dirinya kepada istri. Individu itu meninggalkan komen di hantaran Fizi sedang mencuci pakaian di permis Dobi Layan Diri. Namun apa yang manis apabila tidak membenarkan istrinya turun dari kendaraan karena tidak sihat. Selalunya benda ini awal-awal perkawinan sajakah 3 hingga 5 tahun dia akan tunjuk perangai sebenar. Tetapi begitulah kehidupan. Pengacara berumur 34 tahun itu marah karena tindakan itu seolah ingin menggoyang kehormatan rumah tangganya. Kata pemilik nama Muhammad Hafiz Sudin Alimuddin, individu itu boleh menghubunginya secara terus untuk meluapkan rasa kurang senang. Awak DM istri saya, kemudian awak bagi kata-kata macam ni dekat dia, ada masalah DM saya. Tak perlu nak buruk-burukan saya dekat istri saya, niat awak untuk apa? Pisahkan kami ke. Pada minggu lalu, bekas peserta pilih kasih musim kedua meluahkan rasa kecewa selepas tidak dapat bertemu dengan anak tunggalnya Aminah Sofia pada hari graduasi prasekolah yang berlangsung di Cyberjaya pada Sabtu. Susulan itu, Fizi nekat menyerahkan kepada peguam untuk mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Syariah. Sekadar info, Fizi pernah bernikah dengan artis Shakira Koliri pada 18 Januari 2018 dan sah bercerai pada Desember 2021. Namun pada 23 Oktober lalu, Fizi selamat mendirikan rumah tangga kali kedua dengan wanita pilihan Siti Zulaika. Sekian info hari ini, terima kasih.